Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. We are back again to another bedtime theory. Okay, yep. So ini agak spontan juga video ni kan, sebab dah lama aku tak buat bedtime theory. Selalunya bila aku buat bedtime theory ni, theory ni mesti akan theory yang macam gempak-gempak gila, yang memang dah sedia ada, yang dah memang dikongsikan ramai, yang memang dah ditambah-tambah macam-macam benda lah kan, theory yang memang dah famous lah. But this time actually is come from myself. Memang ini theory aku baru create semalam. Macam terus aku nak share kan, macam jarang-jarang buat kan, so bagilah chat. Yang benda aku nak share hari ni adalah sebab dia berkait dengan chapter yang latest lah. Okay, kenapa? Sebab kalau korang yang biasa baca daripada sumber TCB, contohnya iaitu Fan Translation, aku nasihatkan korang, korang kena baca juga Manga Plus, iaitu official. Okay, Manga Plus adalah official punya translation. Dah 2-3 chapter dah, ada beberapa part yang agak berbeza kefahaman dia. Okay, kita bukanlah nak attack TCB ke apa. Well, diorang dah buat part diorang lah kan, diorang cuba translate daripada bahasa Jepun dan sebagainya. Tapi yang official ni kita tahulah kan, memang betul-betul check semua benda. So yep, ada perbezaan kefahaman beberapa part. Tapi yang aku nak sentuh satu je, sebab aku rasa yang satu ni je bila aku baca, memang aku terus lain macam lah. Fikiran aku tu memang hui, memang gila-gila punya fikir lah. Padahal masa baca TCB sebelum ni, masa buat reaction semua benda, macam tak apa sangat kan. Tapi malam semalam kan, sebab dia keluar hari Ahad kan, malam terus macam ui lah, macam ni. So seperti tajuk yang korang nampak dekat video ni kan, kita pun tahu dekat chapter letters ni Vegapunk nak tunjuk sesuatu kat diorang. Aku pernah share my theory benda ni dekat live aku sebelum ni, dan juga Webro punya live, korang boleh check it out kalau belum. What if Vegapunk sebenarnya nak tunjuk ancient weapon? Okay, mungkin yang original ataupun prototype. Okay, so now kita cuba cari titik persamaan dia, titik untuk orang kata nak sambung-sambungkan dia tu balik. Okay, by the way, aku sebenarnya dah breaking down point by point lah. Aku dah share dekat Telegram, tapi ini aku nak share dengan lebih wider audience lah kan, kalau yang tak tengok dekat Telegram dan sebagainya. Okay, so kita start dengan Lulusia Kingdom dulu. Okay, sebab Lulusia Kingdom baru saja dihapuskan, wipe out from the world map, daripada dunia cerita tu, dengan satu kuasa yang sangat-sangat kata lain macam dia punya level lah. This is probably level yang boleh katakan sangat-sangat mirip dengan ancient weapon. Sebab kita tahu ancient weapon ni adalah mass destruction, satu senjata yang kata boleh menghancurkan pulau dengan sekelip mata, boleh menghancurkan dunia lagi pun. Memang sangat-sangat bahaya. And that's what happened to Lulusia Kingdom. Okay, nombor 2, poin seterusnya, kita juga dapat tahu yang CPO right now is currently on the way pergi ke Egghead dengan satu misi yang sangat-sangat memang kata kontroversi lah. Okay, untuk membunuh kesemua Vegapunk. Bukan satu nak bunuh kesemua Vegapunk, sebab kita tahu total sekarang ada 7. Dan dalam masa yang sama, poin seterusnya, sebab kat panel tu juga Lucy, antara CPO yang ditugaskan untuk bunuh Vegapunk, dia pula yang kita tanya, apa hal kenapa sampai level macam ni kenapa kita dapat arahan untuk bunuh Vegapunk? Adakah ia berkait sesuatu dengan apa yang recently berlaku kepada Lulusia Kingdom? Okay, so kita dapat sedikit hint dekat situ. Kita bukan nak cakap yang memang betul ada kaitan, tapi at least it's a hint. Kita mungkin boleh fikir. Okay, tapi tak apa, kita teruskan dekat point yang seterusnya. Vegapunk seterusnya pun sama juga, kita dapat tahu satu benda yang sangat-sangat kontroversi, iaitu dia rupanya memang indeed berkenalan dengan Dragon. Okay, masa tu memang agak pelik lah, sekarang kita dah dapat tahulah jawapan yang lebih detail kan. Tapi at least satu benda yang menarik kat situ adalah Vegapunk cakap dia akan mati tak lama lagi. Dia dapat rasakan dia akan mati. Kalau kita tengok Manga Plus kan, dia bukan TCB ya. Kalau kita tengok dekat Manga Plus, memang dia guna ayat yang macam tu, I suspect that my death is imminent. Ha, chapter 1064, which is kalau korang translate imminent tu, about to happen. Memang dia dapat rasa kan tu. Maksudnya ini pun sama, kita boleh kait balik dengan apa yang CP cakap sebelum ni. Memang dia dapat rasa kan dia akan dibunuh. So now kita sebagai pembaca tertanya-tanya lagi lah, macam apa Lucy nak bunuh pergi, apa nak pergi bunuh Vegapunk? And apa pula Vegapunk rasa yang macam dia akan mati kan, sakit ke apa benda ke kan? Tapi macam bila nak kaitkan dengan CP tadi, itulah mungkin dia akan rasa macam dia akan kena bunuh dengan CP lah. But why? So kita kena tahu kenapa kan, apa yang buatkan sampai yang tahap macam ni. Vegapunk kot kan, kita cakap macam Vegapunk ni orang kuat, world government, dia punya level teknologi ketua bahagian SSG. Kita kena fikir why. So dekat point seterusnya yang kita dapat tahu daripada recent chapter ni, iaitu 1066, yang Void Sentry. Vegapunk rupanya indeed tahu tentang Void Sentry. Dia rupanya kawan dengan Clover, pergi ke Ohara, and dia basically dah ada segala-gala knowledge tentang Void Sentry yang dia baca daripada peninggalan Ohara, yang sekarang ni sorok dekat Elbaf. So kat sini kita boleh faham lah why kenapa CP nak bunuh dia. Kenapa? Sebab dalam chapter ni 2 kali
Dua kali dia cakap, aku boleh bagi tunjuk ke korang. Macam first dia cakap masa page awal-awal ni lah kan, dia pasti dia cakap dekat geng-geng lain-lain semua terkejut kan, siapa-siapa yang tahu tentang rahsia Ancient Kingdom Void Century sebagainya akan dibunuh. And then kali kedua dia tekan dengan lagi benda ni, masa yang macam Vegapunk nak cuba dapat kepastian yang betul daripada Robin, sebab yalah Robin sendiri orang yang daripada O'Hara. And Robin sendiri pula bagi cakap kan, dia macam asal pula kau tanya aku kan, macam kau lah yang sepatutnya tahu kan, sebab kau punya status yalah kau kan alias dengan government sebagainya. Tapi Vegapunk pula cakap macam walaupun kau alias dengan government pun sekali, dia takkan bagi tahu apa-apa, diorang takkan bagi tahu apa-apa, even I will be eliminated for speaking about it. So kat sini memang kita boleh tekankan yang betul lah ni, CP mesti dapat arahan daripada atasan world government untuk bunuh Vegapunk disebabkan information yang tentang yang dia tahu tentang White Sentry dan sebagainya lah. Tapi macam kenapa baru sekarang? Adakah memang diorang baru tahu sekarang ataupun selama ni diorang tak tahu? Tapi kenapa baru sekarang nak buat kerja? Tapi macam-macam mana pun, takkanlah level itu je, takkanlah sebab semata-mata level Vegapunk yang tahu tentang knowledge, ada knowledge tentang White Sentry ni, cukup dah cukup kuat point untuk diorang nak pergi hantar CP untuk bunuh dia. Macam takkanlah diorang tak boleh expect yang Vegapunk macam-macam mana pun tetap akan tahu, sebab kan well basically dia tengah pun orang kata mengkaji, tengah buat research tentang teknologi-teknologi yang memang berkait dengan zaman kuno kan, lambat laun dia tak akan tahu. So takkan level-level tu je, okay tak apa kita cuba tengok lagi, but kita fikir lagi. So point seterusnya lah yang membawa aku kepada teori ni, sebab Vegapunk cakap dia nak tunjuk sesuatu dengan diorang, which is benda ni sangat-sangat menarik, mesti benda yang sangat-sangat penting. Yelah dia baru je cerita pasal Ancient Kingdom lah, Void Century lah, apa benda lah, and dia cakap lagi yang dia dah tahu semua benda dalam otak dia, and dia memang indeed continue research. So benda yang nak tunjuk tu mestilah berkait dengan apa yang dia baru cerita, Void Century, Ancient Kingdom dan sebagainya. And ini yang membawa kita kepada perbualan awal diorang tentang certain machine. Okay, kalau korang tengok dekat TCB, TCB just cakap machinery, which is kefahaman dia merujuk kepada anything lah, any machine yang yalah dibuat pada zaman dulu bla bla bla. Tapi dekat Manga Plus diorang guna ayat yang agak berbeza, kefahaman yang totally opposite, iaitu a certain machine, hanya merujuk pada satu, a certain machine. Even Robin sendiri balas balik macam dia boleh tahu apa benda yang Vegapunk tengah cakap, dia boleh tahu certain machine tu, sebab dia tanya balik, would that machine happen to have been made during the Void Century? Macam yalah dia macam boleh klik lah, macam boleh dapat tangkap macam oh mungkin itulah certain machine tu kan. Okay, benda ni agak meliar lah bagi aku, tapi tak apa, kita try lagi, kita try je tengok. Okay, sebabnya certain machine tu bak kata Vegapunk sudah pun dijumpai, discovered, okay, was originally produced pada zaman Void Century. Okay, so kenapa aku rasa macam certain machine tu mungkin merujuk kepada ancient weapon? Sebab ini adalah perbualan di antara dia juga Robin. Okay, now selain daripada Robin yang juga survivor of O'Hara yang tahu segala-galanya, yang apa ada serba sedikit pengetahuan tentang White Sentry dan sebagainya, dia juga adalah antara orang yang kat situ yang tahu banyak benda tentang ancient weapon. Kita start dengan Poseidon. Dia orang yang pergi jumpa Kim Dek tu, tanya tentang Poseidon. Dia tahu tentang Poseidon tu siapa dan sebagainya kan. Orang lain macam bela-bela lagi. And dekat Wano pula kan, End of Wano, dia juga yang tanya Sukiyaki sampai terkejut beruk orang tua tu tentang keberadaan Pluton kat Wano, which is benda yang dia rahsiakan punya lama. Okay guys, daripada yang kita tengok dekat Alabasta lagi, which is indeed Poneglyph tu memang betul-betul beritahu Wano pula. Pluton bukan ada kat apa, dekat sebenarnya bukan ada dekat Alabasta, tapi sebenarnya Pluton ada kat Wano. Punya lama Robin simpan rahsia tu, sampailah dia terpuang ni terus tanya Sukiyaki, and Sukiyaki confirmkan Pluton memang ada kat Wano. Basically Robin saja dah tahu dua benda, and dia boleh fikir sendiri, dia kaji dengan sendiri. So now tinggal satu je benda lagi, tinggal satu je lagi ancient weapon dan kita masih belum tahu, tak lain tak bukan Uranus. That's why aku cakap, kalau tengok daripada perbualan tadi, memang Robin je orang yang paling sesuai untuk bercakap pasal benda ni, and ditunjukkan segala-galanya lah tentang Uranus ni. Okay, Uranus ni pula kita pun sama jugalah, kita belum tahu dia apa, adakah dia benda hidup, adakah dia man-made, adakah dia robot ke apa benda lah kan, sebab kita tak tahu kat mana, rupa dia macam mana dan sebagainya. Still a mystery. Tetapi at least kita mungkin cuba boleh kaitkan sedikit dengan apa yang baru saja berlaku sekarang. Contohnya tentang Lulusia Kingdom tadi. So Lulusia Kingdom tadi dihapuskan dalam keadaan serangan yang macam datang daripada langit. Okay, banyak gila laser, bam-bam-bam-bam, beam yang macam-macam. Tapi yang pasti laser tu memang powerful gila lah, sebab dia boleh menghapuskan satu pulau tu dalam masa yang sangat-sangat cepat. Info daripada chapter letters juga, kita dapat tahu yang pada zaman dulu, zaman Ancient Kingdom tu bukanlah zaman kuno yang macam noob ke tak ada apa-apa ke, tapi sebenarnya adalah zaman dia sangat canggih, dia sangat hebat. So
action weapon ni mesti juga sangat canggih dan sangat hebat. Even Pluton tu sendiri kan, daripada info yang kita baca masa dekat Water 7, memang dah diberitahu benda ni dibuat pada zaman Void Century dekat Water 7. Okay, dia mungkin, diorang mungkin boleh rujuk kepada Pluton. Aku tak terkejut kalau diorang indeed rujuk kepada Pluton. Tapi untuk teori ni, aku nak go lebih sikit, aku nak go high, nak terbang sikit. Kita pergi terus ke Uranus. Okay, sebab Uranus tu yang kita belum tahu, yang aku rasa lagi menarik. Okay, so what if Uranus pun memang diciptakan pada zaman Ancient Kingdom juga? Sebab apa? Sebab pastinya bukan satu side je yang ada tiga-tiga ni. Mesti ada beberapa side, ataupun kalau dua side yang lawan, mesti masing-masing ada ancient weapon yang masing-masing kan. Okay, so Uranus pastinya sangat-sangat canggih. Okay, sangat-sangat canggih dan mempunyai tech yang advance lah. Kita pun dapat tengok beberapa kata teknologi yang canggih dekat head ni. So takkanlah kita nak terkejut dengan Uranus pun canggih kan. Even macam kita dapat tengok yang dah macam selit sikit elemen-elemen Star Wars kan. Macam kita dapat tengok lightsaber sebelum ni. Kalau aku pun nak keluarkan otak fanboy aku terhadap Star Wars ni, what if Uranus tu adalah something yang macam Death Star? Okay, kalau yang tak tengok Star Wars, Death Star adalah satu senjata yang macam planet yang function dia, kuasa dia boleh menghancurkan planet lain. And dalam cara yang sama, diorang buat satu laser, and laser tu tembak planet tu, bam pam, hancur. Almost similar dengan serangan yang diorang buat dekat Lulusia Kingdom. And then mungkin dia ada features-features teknologi lain yang sangat canggih. Contohnya macam kita tengok cerita-cerita yang ada lah kan, Avengers whatever. Macam contohnya ada stealth function, iaitu benda yang boleh invisible kan, boleh sorok kapal diorang ke apa benda, sebab tu kita tak nampak. Plus benda yang paling best sekali, Uranus sendiri berkait dengan langit. Kita tahu nama-nama ancient weapon ni kan, Uranus, Poseidon, Pluton, semua berkait dengan nama-nama gods daripada Greek punya mitologi kan. Contohnya Poseidon mewakili sea, Pluto pula mewakili land lah, earth lah kan, lebih kurang macam tu. And Uranus memang berkait sangat-sangat dengan langit, sky. So hence kenapa kuasa tu datang daripada langit, bukan datang daripada tepi ke bawah ke benda, dia datang daripada langit. Tu aku rasa macam, wait, this probably gonna be Uranus ni kan. Boleh jadi ni, boleh jadi ni. So kau bayangkan lah masa zaman Void Century, masa perang tu kan, siapa yang kawal Poseidon basically boleh kawal lautan, siapa yang ada Pluto basically boleh kawal daratan, and siapa yang ada Uranus basically boleh mengawal daripada atas. Death Star guys, Death Star. So now kita pergi ke point yang seterusnya lah kan. So adakah Vegapunk nak tunjuk Uranus tu sendiri kan? Untuk cakap yang Vegapunk ada Asian Weapon yang best, macam original ke apa benda kan, Uranus semua ni mungkin agak pelik lah. Sebab aku rasa benda ni sepatutnya memang ada dengan Im kan. Sebab Im lah yang guna Uranus tu, kalau benda yang serang Lulusia Kingdom tu betul-betul Uranus lah kan. Dia yang guna, sebab point ni sangat-sangat kuat. Sebab Sabo basically nak cerita tentang kewujudan Im yang semua tak ada siapa pun tahu. Sebab diorang ingat paling tinggi, hierarki paling tinggi adalah Gorosei. Rupanya sebenarnya ada lagi. So diorang cepat habiskan Lulusia Kingdom kan. So kalau dah sampai level macam tu, so mestilah ada dengan diorang kan. So persoalan yang aku ada sekarang ni, adakah Vegapunk berjaya create another ancient weapon? Mungkin dia berjaya create a prototype untuk Uranus. Sebab aku rasa ini je salah satunya point yang sangat kuat untuk kita dapat tengok threat yang sangat-sangat besar Vegapunk boleh bagi kepada WG, yang WG kena cepat-cepat bunuh CPO. CPO cepat-cepat hantar CPO bunuh dia. Sebab yelah, padahal kalau kita tengok Seraphim tu pun macam tak settle pun lagi lah, tapi still dah bergelabah gila WG nak bunuh dia. And sebabkan aku berpegang dengan tengenyang kepala aku ni, yang Lucy cakap arahan untuk bunuh Vegapunk tu macam ada kaitan dengan Lucy Kingdom. Tu aku fikir, Lucy Kingdom dihancurkan oleh Uranus. Takkan Vegapunk ada Uranus? Ataupun Vegapunk berjaya membuat satu lagi Uranus kan? Benda-benda macam tu lah aku fikir. Probably dia berjaya create satu weapon yang almost similar to ancient weapon punya level. Gila tu, sumpah. So jujurnya aku tak kisah sangat teori aku ni betul ke tidak, tapi aku just excited. Sebab ancient weapon tu, aku memang dulu nak sangat tengok Uranus ni. Dah lah kita dapat tengok Pluton tu macam mana, tapi at least kita tahu Pluton tu. Dan aku memang excited gila for Uranus. Damn guys, damn, memang gila tu kalau benda ni betul. Sebab bagi aku dia memang sangat-sangat klik lah, memang sangat-sangat melekat lah. Macam yalah, possibility dia agak tinggi lah. Not 100% but at least going to be 70% lah. Mesti ada beberapa part yang aku rasa masih boleh jadi persoalan dan tanda tanya sebagainya. Tapi aku tak boleh nak tunggu lama-lama sebab chapter memang ada, tak ada cuti ke apa kan. Memang akan ada by this Friday, so aku tak nak ketinggalan apa-apa. So aku memang kena cepat-cepat lah buat. Saya tak ada masa dah nak gaji lagi dan lain lah kalau kita ada 2 minggu ke seminggu ke apa kan. So itulah dia guys, my theory untuk Vietnam theory kali ni. Kenapa CPO nak pergi bunuh Vegapunk, kenapa WG nak bunuh Vegapunk, and apa yang Vegapunk nak tunjuk dekat Robin dan gang. That's what I thought lah.
kemungkinan besar, perasaan aku kuat mengatakan it's probably gonna be, it's either Poneglyph, which is a bit kurang sikit keperatusan dia, tapi kemungkinan besar aku nak go higher, let it be about ancient weapon. So itu saja guys, thank you. Kalau korang rasa berminat dengan channel ni, please tekan subscribe and tekan button like, and tolong share guys, and tekan bell notification to not miss mana-mana teori maupun video-video menarik yang akan datang. Okay, jangan lupa juga komen kat bawah apa pendapat korang tentang teori ni. Korang ada benda-benda yang nak bantah, nak tambahkan benda, is okay, let it go. Okay, kita sembang benda ni sebelum spoiler keluar. Spoiler dah keluar, nanti aku dah tak boleh buat apa-apa dah. So thank you guys for watching. I see you guys on next video, alright. Assalamualaikum.